Masa depan Valentino Rossi untuk MotoGP 2022 tengah dispekulasikan menyusul penampilan minornya pada musim ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Rossi hanya akan tetap membalap jika masih sanggup bersaing. Tanda-tanda dedakter tidak akan membalap lagi semakin kuat setelah kesulitan tampil kompetitif pada musim ini. Dia tengah terseok-seok di papan bawah, bagaikan pembalap mediocre pada MotoGP 2021. Jangankan podium, finish di 10 besar pun Rossi tak sanggup pada 4 seri awal musim ini. Rossi kini bertengger di urutan ke-21 klasemen sementara dengan koleksi 4 poin, selisih 62 angka dengan Francesco Bagnaia di puncak. Setelah kesulitan tampil memesona lagi, banyak yang menuntut pembalap 42 tahun itu untuk segera gantung helm. Namun, ada dukungan kepadanya untuk tetap berkarir di MotoGP. Support ini mengalir dari pesepeda Italia, Vincenzo Nibali. Valentino mengatakan bahwa merupakan sebuah kerugian apabila berhenti melakukan apa yang paling Anda sukai ketimbang berhenti saat Anda berada di puncak. Dia benar, ada saat-saat indah dalam karir, ada pula yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, bisa melakukan apapun yang Anda sukai merupakan hak istimewa terbesar dalam hidup. Kendati demikian, musim depan sendiri akan menjadi tahun yang spesial untuk Rossi. Pasalnya, pembalap Italia itu akan menurunkan tim VR46 miliknya untuk berlaga pada MotoGP 2022. Hanya saja, Rossi belum menentukan pabrikan mana yang akan bekerja sama dengan timnya tersebut. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.